Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini di suasana yang baru di sini, yes. Aku masih ditemenin sama Raiga DA4. Ya, seperti aku bilang tadi, hari ini kita looknya baru, yes, lagi. Suasana yang baru banget ya, di tahun yang baru ini. Sebenarnya agak telat sih ya. Sebenarnya itu rencana awalnya kita mau tanggal 1 jegreng gitu, kita tempat udah, yang baru gitu ya. Ya. Kemarin kita sempat uji coba tempat yang baru yang lain. Karena memang barang-barang yang kita beli belum nyampe, jadi kita pindah tempat tuh kemarin, cuma kayaknya enak gitu ya. Nggak nyaman gitu, akhirnya kita pindah ke lokasi yang lama. Dan hari ini barangnya semuanya lengkap yang kita inginkan. Yes. Semoga dengan suasana baru, look yang baru ini, ya, channel ini semakin berkembang lagi. Ya, subscribe banyak. Subreknya sih yang bener ya. Harus banyak tuh subrek sama yang nonton. Yang harus nonton. Dan jangan lupa, jangan di skip iklan. Hari ini, aduh ngomongin iklan gue jadi kesenengan. Hari ini Aida sama Raiga mau ngereaksi videonya Onyo lagi yang terbaru. Wow, terbaru padahal enggak ya. Enggak sih, enggak terbaru. Iya, reaksi yang terbaru kita. Iya, kalau ya, itu kan. Ya. Ini video lama, Onyo duet sama salah satu artis muda cewek berbakat banget ya. Berbakat banget, bisa nulis lagu, suaranya bagus, keren banget. Dan sekarang lagunya lagi ngehits banget. Jadi itu kalau duet sama Onyo selalu trending ya, gitu ya. Istrinya sama keduanya udah enak banget. Klop banget. Aku yakin semua orang pasti sering dengar lagu ini nih. Satu mingguan ini tuh sering banget diputerin. Yes, mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Itu kalau versinya dia tuh lebih enak banget, lebih nusuk gitu ya, kan. Ya, dalam kalbu. Itulah dia si Ane. Yes. Artis cantik yang multi talenta. Yes, benar banget. Hari ini kita akan ngereaksiin Anet nyanyi sama Onyo, nyanyiin lagu legend ya. Nike Ardila judulnya, Si Berkah Sinar. Penyanyi legend dua-duanya. Yes. Dua anak ini bakal jadi legend. Amin. Anak-anak keren dua-duanya nyanyiin lagu legend yang dulu seumuran belasan tahun juga udah wow. Jadi superstar banget. Sekarang nyanyiin sama para superstar masa kini, guys. Kita dengerin aja yuk, Anet sama Onyo nyanyiin lagu Seberkas Sinar. Enak banget. Vibranya Anet tuh enak banget. Khas banget gitu khas ya. Suaranya. Suaranya khas, vibranya Anet tuh khas. Kayak apa ya? Gitu kan. Apa sih ya? Apa sih istilahnya? Gue tuh kayak mau dengar suara itu gue udah tahu itu Anet gitu loh. Iya, udah ciri khasnya. Ciri khasnya udah iya. Apa enak sih namanya ya? Tapi aku cari aja namanya itu apa. Gue cari dulu, kita dengerin lagi. Nyeret-nyeretnya enak banget. Udah nemu gue kalimatnya. Apa? Alunannya tuh aneh ya, banget. Iya, gitu. Alunannya benar-benar. Gila, ini juga alunannya gitu. Kalau Anet kan lembut nyeng, kalau Onyo perut gitu kan. Ya kan cengkok-cengkokin dia tuh. Iya. Larinya dimaininnya gitu. Oh my god. Dalam
sini powernya dua-duanya sama. Ya, nggak ya nutup gitu ya. Nggak nutup. Kita masih bisa dengar suaranya Anet, masih bisa dengar suaranya Onyo, masih bisa kedengeran. Jadi Onyo nggak nutupin suara Anet, Anet nggak nutupin suara Onyo. Ini enak yang berdua. Lagu-lagu kayak gini memang Anet tuh cocok sih. Cocok. Enak banget Anet kau bawain lagu-lagu yang tema-tema melo-melo. Di pagi hari ya, enak ya. Hari. Caranya dia nih, iya, beda sama aslinya nih. Pagi hari-hari gitu loh, enggak salah tadi. Enak. Bener kan masih kedengeran dua-duanya. Dua-duanya. Bener-bener powernya mereka jaga banget ya. Dua-duanya sama powernya. Pinter ya, ya, pinter banget gitu. Pinter ngenakin lagu, dua-duanya pinter mengeluarkan ciri khas masing-masing. Yes. Agak gitu deh, dengerin lagi. Ya kan? Iya. Enak banget sih dengarnya, sumpah ini. Ya enggak sih? Karena live gitu, jadi ya ini live musik gitu, ya. Live musik yang live nyanyi juga. Seperti kita bilang kan, ngeluarin nafas sambil nyanyi. Ani tadi ngelakuin itu kan. Itu tambah enak ya. Ini siap-siap nih, lagu ini kan makin ke belakang tuh makin klimaks. Kita dengar klimaksnya ya, kayak gimana Onyo sama Anet ya. Suaranya Anet tuh memang aku suka banget suara Anet tuh. Oh iya, suara dia tuh kayak halus, lembut gitu ya. Agak kayak ketahan gitu loh, kayak tapi, bukan yang keluar tapi banget tapi suaranya. Bukan yang pelan suaranya, iya. Ada power gitu ya. Kan.
Nah, kalau suara onyo kan tipenya menggelegar. Iya. Apa-apa kalau Ane tuh tadi tuh tipenya enggak menggelegar, tapi powernya ada. Ada. Itu beda banget mereka berdua tuh di situ. Seraknya onyo ya, kedengeran ya? Yeah. Udah serak-seraknya onyo tuh memang khasnya dia juga sih. Sukanya mereka berdua nih kayak tatapan matanya itu udah tahu nih nafasnya gitu. Udah ngerti nih, mereka enggak ngeluarin cengkok mereka yeah. berdua saat lagi mereka nyanyinya bareng, saling mengerti itu, enggak ngeluarin ciri khas masing-masing. Yes. Saat lagi bareng tuh udah kita satu nafas gini gitu. Dambaan insan di mereka berdua nih, dambaan insan di dunia ini. Sweet banget sumpah. Ya ya ya, ini tuh lagunya memang gak terlalu banyak di aneh-anehin sih. Aransemennya juga gak di aneh-anehin, live kan. Gak yang dibikin kayak dibikin kayak DA gitu. Yang sering nonton DA pasti tahu lah ya, pasti lagunya dibikin bikin grande gitu. Iya, bikin aneh apalah-apalah, dicampurin apalah. Ini gak simple banget, lagunya memang simple, simple live gitu kita nyanyi. Tapi itu aku suka tuh Onyo sama Anet itu tipikal mereka ini beda. Ibarat tuh kalau penyanyi senior tuh kayak Onyo ini Judika yang menggelegar banget, Anet tuh kayak Titi DJ, halus tapi powernya ada, ya, ciri khasnya iya, ada, iya kan? Iya, iya, iya kan? Budi kan gitu kan? Dia tuh suaranya tuh unik. Unik, iya. Gak menggelegar diri, tapi unik yes, gitu suaranya. Kalau Onyo kan sama Judika memang bam, powerful banget gitu kan. Jadi tipenya tuh dua orang kayak gitu, jadi kayak satu api, satunya air ya, satunya tapi nyatu mereka berdua tuh kalau yes. disatuin tuh nyatu, chemistry-nya dapet ya. Gitu ya kan, bukan hanya chemistry dalam bernyanyi tapi kayak kita melihat mereka satu sama lain tuh chemistry-nya tuh nyampe ya, gitu loh. Padahal ini masih awal-awal ya, belum, kalau sekarang mereka pasti lebih nyatu lagi karena memang udah sering ketemu kan, sering chit-chat juga bareng mereka kan. Sempat juga kemarin lihat kayaknya Anet sama Onyo sama Alifa nge-vlog bareng juga, jadi sekarang tuh chemistry-nya pasti lebih nyatu lagi. Nah, di sini tuh aku sukanya tuh pas bagiannya Anet yang nyanyi, Anet tuh ngeluarin ciri khasnya benar-benar, ini gue nih, gue tuh nyanyinya kayak gini, yang ada alunannya, kata Raga tuh ini alunannya Anet, vibranya Anet, vibranya tuh unik juga vibranya. Nah, pas giliran Onyo nyanyi, Onyo tuh ngeluarin ciri khasnya Onyo, dengan cengkok R&B-nya, caranya dia, dengan powernya Onyo, dengan apa ya, Onyo tuh ada serak-seraknya juga. Tapi pas mereka bareng berdua, dua-duanya tuh sama-sama kayak menahan egonya masing-masing gitu ya kan. Jadi mereka nggak ngeluarin suara mereka yang khasnya kayak gimana. Nah, gitu. Jadi disajikannya tuh dengan pas gitu, porsinya tuh nggak lebih nggak kurang. Apik aja mereka berdua tuh. Yes. Jadi lirikan mata itu, narik napasnya, semuanya tuh disamain semua sama mereka berdua pas bagian berdua ya, berdua bareng. Bener. Balik lagi sendiri lagi, keluar lagi lah tuh ciri khas masing-masing. Nah itu memang harusnya tuh penyanyi seperti itu, attitude berduet ya, gitu ya kan, attitude berduet gitu, berduet kan? Ya bukan berduit. Jadi kalau kita duet sama orang atau siapapun, saat kita dapat part solo atau satu baris, kayak kita seringkan kebagian satu baris lah. Kalau kita nyanyi berempat berlima tuh kebagiannya paling dua baris lah gitu, dua kalimat doang misalnya ya, dua kalimat. Nah saat dua kalimat itu kita hajar, tunjukkan dirimu ya, keluarkan semua kemampuan kamu di dua baris itu, karena
itu adalah kesempatan kamu buat show your off, gitu. Ya, tapi jangan terlalu show off juga, ya. Nah, jangan terlalu show off juga kalau dua baris. Nah, saat kita berbarengan lagi, kita menutup ego kita. Yes. Semua harus menutupi egonya. Seimbangin. Ya. Saat ada satu yang nggak bisa cengkok, satu bisa cengkok, yang bisa cengkok nahan untuk nggak bisa bercengkok. Jadi semuanya tuh selaras. Jadi duanya tuh keren. Yeah. Kayak Onyo sama Anet ini, duanya tuh keren gitu kan. Mereka tuh cuma pecah suara di ending doang kan? Iya, aku juga menunggu tuh. Kok kenapa nggak ada pecah ya, suara di awal? Suaranya, gitu kan? Ya. Kan ada beberapa kali tuh part mereka bareng ya, kan? Aku mikirnya sih di pas hahaha itu harmonisasinya agak susah untuk nemuin suara kedua sih kalau menurut aku ya. Iya. Jadi diambilnya tuh sengaja di akhirnya, tapi itu emot sih ya ini tadi. Terus saling tunggu-tungguan itu loh ya bagian. Apa sih terakhir tadi kata-katanya? Jalan cinta, dambaan insan di dunia ini. Yeah, itu saling nahan gitu loh mereka tuh. Tahu kapan harus keluarinnya gitu ya kan? Dari napasnya udah kedengeran kan? Napas itu mereka langsung keluarin suaranya. Harmonisasinya sedikit tapi disitu sweet banget aku endingnya. Aku suka sih duet ini, benar-benar lagu ini tuh gak terlalu berat jadinya. Iya, jadi banget jadi enjoy gitu ya, pas sama musiknya gitu. Ya, kita nikmatinnya gak berat itu lagu ya kan. Bah, kita sambil makan gitu kan, kita kan gak mungkin mau denger musik yang terlalu berat, berat ya Wak. Jangan itu pengen mungkin yang santai. Nah, gitu kan kalau di hotel-hotel itu kan paling alunannya cuma piano doang. Akustik seperti ini gitu ya kan. Gitu. Jadi bikin suasana tuh makin enjoy aku enjoy baik gitu ya kan. Ya aku senang banget duet anak dua ini duet Ojo sama Anet ini benar-benar bikin aku sweet gitu ya kan. Senyum-senyum sendiri gitu ngelihatnya gitu kan. Dan harapan aku sih semoga mereka bakal keluar karya bareng nih ya kan. Semoga aja tahun ini ya 2021 Ojo sama Anet guys kolaborasi bikin karya duet bareng. Karena perpaduan suara mereka ini. Oke, kayaknya hari ini sampai segini dulu video reaksi kita. Reaksi video Onyo sama Anet nyanyiin lagu Seberkasina. Jadi buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya. Dan jangan lupa 2021 harus share ini ke semua sosial media kalian ya. Harus wajib. Dan loncengnya juga dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.